Mudah-mudahan ikatan ini adalah ikatan dengan hati. Jadi mengawali mungkin susah, saya paham sekali, karena selalu perubahan itu dimulai dengan langkah pertama yang sulit. Tapi di dalam pesawat terbang Bapak Ibu, hari ini kita baru didorong masuk ke taxiway. Jadi belum di runway, baru di taxiway untuk tahu nih, ambil ancang-ancang ke titik di mana kita akan terbang. Saling respect. Jadi kalau yang lain walaupun nggak punya cara berkomunikasi yang bagus gitu, tapi belum tentu loh idenya nggak bagus. Together everyone is here. Jadi mari kita bersama-sama dengan komitmen yang sudah dibuat, menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk mengerjakan kerja-kerja yang tujuannya adalah kerja besar. Ini luar biasa sekali ya materinya, karena memang untuk hal seperti ini mungkin bisa dilakukan secara berkala gitu, berkelanjutan. Ada lagi yang seperti ini karena itu bisa saling menguatkan antar tim. Dan tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Bu Dani bahwa kita harus membenahi dengan membuat skala prioritas apa-apa yang harus dibenahi dalam sekolah berarti ini. Materinya itu luar biasa nih Bu Dani. Ya, pengennya sih dapat materi ini dari dulu-dulu ya. Tentang tadi yang aku sih yang analisis SWOT itu ternyata itu inspiring banget buat saya ya. Insya Allah nanti saya juga mau coba praktekkan untuk anak-anak saya dulu, mungkin juga bapaknya nggak ya, dan juga semua teman-teman binaan mungkin ya, untuk menguatkan teamworknya. Makasih banyak Bu Dani, pokoknya itu sangat inspiring banget deh buat Bu Minta. Anda ada bersama-sama Bapak Ibu melakukan pergerakan ini ke depan. Kita sama, kita punya mimpi dan wujud yang sama, yaitu mengembangkan pendidikan kita ke depan. Terima kasih Bu Dani, kalau hari ini banyak yang saya dapatkan, bukan untuk tim kerja kami di sini, tetapi juga untuk diri sendiri maupun keluarga di rumah, begitu ini bisa saya kembangkan. Terima kasih banyak untuk hari yang baik dan bahagia. Kekuatan kita sebenarnya adalah mengalahkan diri sendiri. Ya, jadi pulang dari sini mungkin teman-teman bisa meredakan kembali, mengendapkan kembali, karena itu next day itu our best day. Ya, jadi kalau kita bisa semangat